Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial cara memindahkan channel YouTube ke channel yang baru ya. Jadi untuk beberapa keperluan mungkin ya sobat, untuk keperluan monetize atau AdSense. Nah, jadi kita akan memindahkan channel YouTube kita yang lama ke channel yang YouTube yang baru, namun tidak mengurangi video dan tidak mengurangi subscriber. Jadi nantinya dari channel lama ke channel baru ini akan diboyong semuanya ya. Baik itu subscribernya maupun videonya sobat. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama tentunya kita ini adalah channel yang akan kita pindahkan, dan jangan lupa siapkan juga channel yang baru. Nah, ini channel yang lama dan ini channel yang baru. Nah, saya buat masih sama namanya ya, cuman beda logo saja. Kita cek. Nah, ini adalah channel ini channel yang baru ya, tidak ada subscriber. Oke, tidak ada subscriber karena baru, nanti akan kita pindahkan ke sini. Oke sobat, pertama kita ke akun lama, channel lama dulu. Channel lama ini, channel lama ini memiliki kurang lebih 1800-an subscriber dan beberapa video ya sobat ya. Oke, terus klik setelan, klik setelan ya sobat, klik setelan atau setting. Terus di apa namanya, di pojok kiri bawah ada setelan lanjutan atau kalau menggunakan bahasa Inggris advanced setting. Oke, klik. Nah, ini di sini sobat tinggal pilih pindahkan channel ke akun bisnis. Oke, pindahkan channel ke akun bisnis ya, pindah. Nah sobat akan disuruh masukkan apa baru ya, masuk lagi, masuk ke password lagi. Oke sobat, sekarang sudah masuk. Ini adalah URL kita. Ada 6 playlist, ada 200 video, ada 1800 video. Ini channel saya setelah dipindahkan. Pilih akun, hanya merek milenial yang akan muncul di bawah ini ya. Oke. Mau kita pindahkan ke desa yang ini ya, yang simbolnya pakai tanda centang ini. Oke, kita pindahkan, klik. Oke, saat pindahkan kita disuruh menghapus channel lama kita.
jika Anda memindahkan channel ke akun Merdeso, channel yang saat ini itu akan dihapus. Jadi channel terlama kita itu nanti akan terhapus. Oke, kita klik hapus ya sobat. Nah, oke, jadi channel saya sekarang, oke, kita pindahkan ya sobat, kita pindahkan channel. Oke, nama channel akan diperbarui, URL tidak akan ada perubahan, berapa konten tidak dapat dipindahkan, komentar Anda tidak dapat dipindahkan. Jadi komentar tidak dapat dipindahkan ya sobat, cuman video tetap dan tetap dipindahkan, dan subscriber juga ikut pindah. Oke, kita klik pindahkan channel. Oke, sekarang channelnya sudah pindah ke Deso yang baru, akun channel yang Deso yang baru. Klik OK sobat. Dan kita lihat ya sobat, channelnya. Oke. Kita cek. Ini dia. Dan ini kita sudah berada di channel Deso yang baru, channel yang baru. Kita lihat. Oke. Kita ke creator studionya. Ya. Ini dia. Video tetap, oke sobat, demikian video cara namanya cara memindahkan channel lama ke channel baru. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.